Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Aduh. Kali ini aku bakal bikin video keseharian aku di sekolah online, itu sekolah kayak ya di pakai laptop. Dan sekarang aku lagi belajar bahasa Indonesia dan biasanya aku MTK aku pakai Brandly. Aplikasi Brandly itu kayak sangat berguna, bisa jawab pertanyaan orang lain dan orang lain juga bisa jawab pertanyaan kita. So ayo download sekarang di Brandly. Okay, ini aku lagi nonton video disuruh materi bahasa Indonesia kelas 7 bab 3 teks prosedur. Prosedur. Lakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara melakukan permainan egrang. Biasanya aku tuh kayak Dua, bosan menyimpulkan isi teks prosedur. Sebelum tugas menyimpulkan keluar, isi aku tuh teks sambil prosedur, diskusi perhatikan gitu ya. langkah-langkah berikut ini untuk mempermudah menyimpulkannya. A. Menyimpulkan urutan langkah teks prosedur kegiatan. Menyimpulkan isi teks prosedur adalah suatu rangkaian isi mulai dari urutan awal hingga akhir. Berikut cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan teks dengan benar. Satu, membaca Kelas 7 teks. ini Pertama, baca teks secara keseluruhan pertama itu dan agak pahami teks susah tersebut dengan baik. Dua, yang menentukan kalimat utama. pertemuan kedua Setelah tuh membaca teks lebih tersebut, susah dan tentukanlah kalimat pemahaman makin utamanya. gampang kayak Kalimat biasa utama adalah pakai brand yang gitu mengandung gagasan gampang utama dari banget. sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dalam sebuah Dan ini aku paragraf. disuruh catat Sedangkan yang poin-poin gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Oke, aku bakal Empat, ambil yang dulu. membuat kesimpulan. Setelah Yang kalian kalimat utama merupakan kalimat pertama dan kalimat pertama atau terakhir dari sebuah paragraf. Sedangkan aku mau ambil yang ini dan membuat kesimpulan. menentukan inti dari paragraf, Oh, susunlah. aku pikir yang kesimpulan itu ada bisa dalam itu. Baiklah. Mari kita catat dulu ya. Dan aku bakal. Jadi aku sebenarnya udah ngomong guys, udah ngomong, udah tulis juga. Ternyata nggak kepencet record. Dan hidungku lagi bengkak guys. Dan makanya aku nggak pakai bedak lens lagi, karena lagi kayak sakit gitu loh bagian area hidung terutama yang di sini. Cuman kalau kena sabun penyuci muka anak-anak mau aku yang beli, nggak tahu yang di itu di sini aku kayak perih, kayak di bagian hidung semua perih. Dan makanya kalau pas aku cuci muka aku bagian pipi, pipi, dagu di sini sama jidat. Dan aku nggak bakal bagian hidung dan udah nggak perih lagi. Nah, mungkin tunggu udah nggak perih lagi guys. Nih aku tuh dipecet-pecet ini guys, gak enak, gak tau biasa. Biasa tuh aku tulisanku tuh kayak kerayang coretannya coret sini ya. Demi kalian aku bakal tulis secantik mungkin ya, sebisa aku lah. Subscribe dong, nanti kalau nggak subscribe aku nggak bakal rutin bikin video lagi dan aku bakal malas-malasan nggak bikin video.
kayaknya aku bakal sekolah online atau apa, semoga aja nggak sekolah online. Bisa sih sekolah online sambil bikin video, cuma kayak gimana ya, kayak pertama kali masuk sekolah ini SD, SD SMP kasih obat, dan SD nya aku nggak pernah masuk. Aku sebenernya pengen beli yang dry shampoo, jadi nggak kayak rambut nggak usah basah gitu loh. Cuman nggak bingung belinya di mana. Also aku nggak mau warnanya kayak kurang gimana ya, kayak nggak diizinin gitu dari kecil, nggak boleh pesan ini itu. Tunggu lah dia besar, dia dulu ada dry shampoo atau apa. Bagian sekolah di SMP Casio Bell, tunggu di apa ya, tunggu kita udah nggak sekolah online lagi, nanti kita ketemu ya. Oh ya, dan di sekolah SMP aku itu nggak ada kantin, nggak ada apa. Aku sih nggak ada kantin biar nggak sakit-sakitan. Ini aku sambil ini tepat aku masih ngantuk guys, karena aku bangunnya jam 6. Oke, aku bakal skip dulu karena aku bakal tulis poin-poin penting dulu di YouTube. Oke, aku udah catat sebagian, cuman aku udah baru sampai di membuat kesimpulan itu catatan terakhir aku ya nak. Ini dekat lagi dan aku tuh setiap catat tuh aku bakal catat dikit aja karena poin pentingnya cuma di situ. Dan aku tuh bosan banget pengen makan apa gitu yang enak, cuma lagi nggak boleh makan yang crispy, lidah lagi sakit. Nanti kayaknya aku bakal bikin video keseharian aku di sore hari, cuman ada papa aku, ada mama aku, ada kakek nenekku, adikku selalu berisik, jadi gak bisa kayaknya sih. Atau nanti siang aku bakal bikin house tour dari dalam rumah sampai yang di atas. Maaf ya kalau berantakan, soalnya kayak di sini tuh pada berantakan semua. Maaf ya suaraku kayak rada serak, cuman ya itu karena makan gorengan. Maaf kalau banyak gini-gini. Terus tangan apa lagi dong? Gini. Aku tuh sebenarnya udah bisa tarian highlight that, kill this love, cuman itu kurang tepat dikit lah. Coba aku bakal belajar lagi. Ngantuk guys. Dan makasih ya video kemarin, gak salah yang morning routine itu udah 20 atau 30 lebihan orang nonton, dan terima kasih ya. Karena ini channel baru dan harus membangun lagi, naik biar
30-an, 100-an, ya dapat silver platinum dan aku bakal unboxing ke kalian. Kalau udah 100-an, 300-an berapa? Aku nggak tahu. Kayaknya 100 ribu sih ada ya kayaknya. 100 ribu sih kayaknya udah dapat silver platinum sih. Ini kayaknya sih, aku lupa soalnya. Oke, sudah. Aku sudah ngerjain apa yang aku bilang, pasti ujung-ujungnya pasti udah kayak kandang ayam atau cair. Dan ini aku udah tulis poin penting, aku mau keluar dulu dan aku mau lihat ini apa lagi. Oke, nggak ada tugas dan aku bakal tunggu dan aku bakal promosi dan ini nggak bakal edit ya, memang malas banget ini ya. Dari Peripera ini dari Korea nih. Oke, mari aku lihat ini yang chip 3 ini namanya Mail of Pink Fix of Fix ini. Dan ini dia returnnya dan aku bakal source di sini. Bagus banget sih. Biasanya aku sambil tunggu-tunggu aku tuh mau ke toilet guys. Oke, aku gak jadi ke toilet, jadi aku bakal tunggu aja tugasnya. Pake zoom ya tadi. Zoom di kamera pun kayak kepedean ini ya. Ini dance. Ini kayaknya dari Jepang, gak tau apa. Dan pasang itu kayak asal gitu loh, kayak miring. Dan aku bakal kasih tes kan kalian. Jadi jamnya tuh gak takut salah nih. Memang gak, coba di sini ya. Gak kelihatan sih. Mungkin di kepalan. Pastinya tuh kelihatan banget kayak warna keren. Apa? Maaf ya kayak ada suara papa aku. Bagian dekat dengan rumah aku itu boleh datang, cuman harus perempuan. Kalau nggak perempuan sih ya nggak dibolehin, karena nanti nanya itu siapa, kecuali sepupu aku kan laki-laki boleh ikut aja sih. Oke guys, jadi dan aku bosan, aku mau pasir eksperimenku. Gak tahu itu masih diolah. Aduh, duduk. Sorry deh. Aduh, liat. Gini. Jadi, datangnya pas di laptop ini. Ini kemarin aku eksperimen terlalu berlebihan. Jadi, ya kayak gak kecampur gitu, kayak
memisahkan diri gitu. Ini aku udah simpan berapa hari aku udah nggak aku main. Udah kayak ini kayak seperti pasir biasa lagi, nggak keras gitu. Kayak ada lengket basah gitu, karena terlalu banyak masukin parfum atau esen gitu. Baunya sih nggak ngaruh ya. Dan ini kayak anggap aja aku kayak punya suan begini segapan. Dan kayaknya aku bakal jual lagi sama temen aku, dan itu aku tuh adminnya ya guys. Jadi kalian pasti tahu lah ya namanya ya, Virgita Channel. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya si Virgita Channel. Jadi itu dia teman aku, dia owner dari Tokopedia, tapi Tokopedia nya nggak bisa diganti nama, jadi namanya jadi punyaku. Jadi tetap aja ownernya itu si Gita. Dan dia lagi berhalangan nggak bisa datang ke rumahku ya gitu. Kenapa aku nggak pakai dasi, cuman nggak ada zoom. Sekali ada zoom aku langsung pakai dasi guys, kayak gimana ya, kayak malu gitu loh. Aku kayak bukannya mau muntah, aku kayak mau nguap guys. Dan semoga komentar yang di bawah aku ini nggak di notifikasi, soalnya aku juga baru kayak bikin channel masa di notifikasi. Duh, ini guys, masku kita untuk di donat. Semua squishy itu common ya, aku lebih suka squishy common karena kayak ya gitu, kadang slow kan ya. Ya salah satunya squishy ini tuh kata juga sebagai lighting aku. Kalau nggak ada lighting gimana ya, kayak gelap gini guys. Dari Yoshinoya Indonesia, ini dari Kawaii Fuji. Sudah dikasih sudah yang ini guys, yang ini yang datar, ini apa juga. Pokoknya yang kayak enggak tebal gini ya, aku mau kayak yang kayak tipis. Ini ada hard, ini enggak sudah. Ini dan aku mau bingung, dan aku bingung mau ngomong apa lagi sambil nunggu tugas keluar. Biasanya sambil nunggu kelas tugas keluar tuh aku nonton YouTube guys, kayak ya apa kayak jawab soal orang berani gitu guys. Kayaknya cukup sekian video aku sebenarnya. Sekolah onlineku sampai jam 10.30 dan aku takut durasinya kepanjangan. Ini adalah video dan sekian videonya. Ini durasinya juga udah kepanjangan. Okay guys, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa di notifikasi. Jangan lupa diaktifin loncengnya. Okay, say goodbye. Tunggu videonya ya guys. Bye bye.